Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayah. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Ia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Levi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersarang dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat keting lembur. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Kutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Padamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniara dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan tetap bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur. Giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon.
Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatannya daripadamu, ya Tuhan. Ia akan diserang oleh kerombongan, tetapi ia akan menyerang tubuh mereka. Asyir, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongannya maha kuat melindungi Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong kau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya.
Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka. Apabila aku nanti dikumpulkan pada kaum leluhur, kuburkanlah aku di sisi leluhurnya dalam kubur yang di ladang orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Situlah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Rebeka istrinya. Dan disitulah juga kuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana, dibeli dari orang lain. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.